Di sini banyak sekali yang menanyakan tentang salep dari apotik yang bisa menghilangkan flek karena hormon. Kira-kira ada nggak ya? Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Felix Seboja. Tolong aku. Oke, karena banyak sekali yang menanyakan tentang flek. Flek yang dari hormon itu kan dari dalam ya, keluar. Jadi, itu susah banget untuk dihilangkan. Nah, ini ada salah satu produk dari apotik yang Felix sudah coba sendiri ya, untuk menghilangkan bekas jerawat pun juga bisa ya. Untuk menghilangkan flek karena hiperpigmentasi juga bisa. Juga untuk menghilangkan flek yang timbul saat melahirkan. Nah, di sini itu ada produk yang namanya Vitaquin ya. Nih, Vitaquin. Nah, Vitaquin ini adalah obat salep yang khusus memang untuk menghilangkan flek, bekas jerawat. Nah, di sini itu ada kandungan yaitu hidroquinone 5%. Jadi, untuk membeli produk ini butuh yang namanya resep dari dokter karena di sini ada simbol K-nya. Itu menandakan kalau salep ini adalah obat keras ya. Nah, untuk pemakaiannya juga butuh bimbingan dari dokter. Jadi, kalian harus berhati-hati ya dalam pemakaian salep ini ya, harus dengan pengawasan dokter. Untuk isinya sendiri itu seperti ini ya, dan ini bentuknya krim. Jadi, kalau kalian memakai Vitaquin, kalian wajib banget berhati-hati dalam kemasannya ya. Harus tutup rapat-rapat dan jangan letakkan produk ini di suhu yang panas atau terpapar sinar matahari secara langsung karena produknya ini mudah teroksidasi. Nah, ini bentuknya krim ya. Krim warnanya putih agak kehijauan sedikit gini. Jadi ini cukup dioleskan saja di bagian yang ada fleknya saja di malam hari. Sebenarnya ini bisa dipakai pada pagi hari dan juga pada malam hari ya. Namun untuk pemakaian di pagi hari itu tidak boleh terpapar sinar matahari secara langsung ya, dan wajib memakai sunscreen. Nah, bagi kalian yang memiliki flek di kulit wajah, skincare apa yang paling wajib dipakai adalah sunscreen ya. Sunscreen itu melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, di mana sinar matahari itu bisa menyebabkan flek. Yang sudah punya flek itu nanti kalau tidak pernah memakai sunscreen, maka flek itu akan menambah atau melebar seperti itu. Jadi jangan lewatkan pemakaian sunscreen ya. Nah, untuk Vitaquin sendiri ini beratnya 15 gram ya isinya. Nah, ini jangka waktunya setelah dibuka ini hanya bisa dipakai selama 12 minggu, tidak bisa lebih dari itu. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, ini usahakan berada di suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah, untuk harganya sendiri, ini bervariatif ya, tergantung dari apotek masing-masing ya. Kalau di Felix City sekitar Rp90.000 ya, sekitar segitu, tergantung dari daerah kalian masing-masing juga seperti itu. Nah, siapa nih yang mau coba Vitaquin? Harus ingat, pakailah yang original, pakai resep dokter, dan butuh pengawasan dokter dalam pemakaiannya. Semoga bermanfaat dan see you, bye-bye.